Jangan majikanku ki ngapusi lho. Pak bosku ki ngapusi lho. Piye no, tidak ada orang sama sekali. Padahal tanah cuman saupil, tapi bisa ditanami macam-macam. Ha, nan jo, nan jo, ya ban jo. Ya jo yi xia hao le. Ado ni jiang guo lai man man zuo. Ya ping dong. Adi xiao jie. Yo. Gong xi ni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau menyiapkan makan siang ya Besti. Hari ini tuh hari yang sangat mendebarkan, hari yang sangat repot untuk semua mbak-mbak TKW yang ada di Taiwan, Hong Kong maupun Singapura. Semangat ya Besti, semangat. Semangat dimanapun berada pokoknya. Ada yang berharap dapat angpau? Jangan berharap ya Besti, angpau itu enggak bergantung kepada kita seberapa sregepnya kita bersih-bersih atau seberapa enak masakan kita hari ini. Angpau itu 100% dari kemurahan hati majikan kita. Jadi walaupun kita sudah bersih-bersih sejak H-40 misalnya, atau hari ini kita masak 100 jenis masakan Cina misalnya, tapi kalau majikan tidak bermurah hati buat ngasih kita angpau, ya song nggak dapat. Saya juga tidak berharap Pak Bos ngasih saya angpau. Karena apa? Karena saya tahu kalau majikan saya tidak bekerja, tidak ada pemasukan. Terus kalau seumpamanya nanti Pak Bos ngasih, ya berarti itu memang kemurahan hati Pak Bos dan rezeki saya. Dipikir seperti itu saja. Karena apa? Karena kalau kita terlalu berharap, nanti yang ada kita sakit hati kalau tidak dapat, yang ada kita kecewa gitu. Jadi ya berdoa saja semoga dapat, tapi jangan terlalu berharap berlebihan ya. Terus kalau temennya dapat juga jangan iri, jangan diposting gini. Ya kebahagiaan orang itu beda-beda, kita tidak bisa mengatur orang itu harus bagaimana ya toh. Kita harus menekan perasaan kita sendiri. Yo, kalau temannya dapat terus kemudian bahagia dengan diposting, ya alhamdulillah rezekinya, semoga nular kayak gitu aja. Karena rezeki itu bisa datang dari mana saja, nggak harus dari angpau majikan. Bismillah. Buang sampahnya siang-siang beduk-beduk. Kata Pak Bos malam nggak ada, jadi harus buang siang-siang. Loh, tidak ada orang. Pak Bosku ini ngapusi loh. Piye no, tidak ada orang sama sekali. Masa ini tak bawa pulang lagi? Nggak ada Besti, satpam kompleks itu juga nggak keluar, berarti ya belum waktunya buang sampah. Jangan majikanku ki ngapusi lo.
pulanglah. Jan. Anginnya kuenceng. Iki lan pak sepeda mesti peyok. Beneknya suaranya mobil sampah. Tapi kok nggak ada orang lewat? Kok nggak ada orang buang sampah? Oke, mari kita antri lagi ya Besti. Itu orang tuh suka nggodain, panggil-panggil, salam-salam, bikin bete. Subur Besti, bayam merah. Padahal tanah cuman saupil, tapi bisa ditanami macem-macem. Ada itu sayur keramat juga di sono. Ini apa ya? Ada serai juga, tapi ini serai merah kayak . Sampahku tak taruh di sana karena beneknya suaranya mesin apa truk sampahnya itu semakin kenceng, dan aku kadung ngecewepret ngalor ngidul ngetan ngulon, ternyata ada orang di situ. Ya Allah, izin banget saya. Tak tunggu nih nyentuk di sana nggak datang lah wes. Timbangannya saya kehabisan waktu hari ini, saya ruwet banget. Jadi ini aku mau nyicil buat potong-potong sayur untuk nanti sore masak ya Besti. Jadi tak cicil, tak potongi gitu, biar nanti tuh tinggal kalek plung-plung-plung-plung gitu loh, biar cepet gitu. Ini tuh batang seledri ya teman-teman. Tak iris seperti ini saja. Panjangnya ben sama kayak wortel dan jamur kuping tadi. Ini tak belah jadi dua. Lah kok malah begar-begar ini? Ini daunnya juga disuruh motong sekalian ya. Jadi Pak Bosku minta daunnya dimasak sekalian. Ada yang majikannya nggak suka daunnya, tapi di sini mau ya wes. Daunnya tak potong kayak gini saja. Udah. Ini nanti sore sebenarnya aku tuh dibantuin sama tapi nggak tahu sih. Pak Bos bilang sih kakak iparnya itu nanti sore jam 4:30 mau datang. Tapi paling ya nyiap-nyiapkan apa gitu. Yang masak paling ya tetap saya sendiri lah. Saya kan nyambi ngurusin Mbah. Jadi kalau tidak seperti ini, nggak diakali seperti ini, nanti saya sendiri yang keteteran Besti. Terus ini ada tofu bi atau kulit tahu. Ini mau tak potong jadi dua gini. Terus kemudian tak potong seperti ini. Wes beres Besti, alhamdulillah satu pekerjaan selesai. Tinggal nyiapkan nanti karek ngeplung-ngeplungkan. Wes. Tenang. Sudah selesai aku iris-irisnya. Ini ada jamur kuping sama wortel yang tak iris memanjang terus tipis-tipis kayak gitu. Terus ini ada kulit tahu sama ini batang seledri sak daun-daunnya ya. Terus ini ada jahe, lali aku sampean, hampir lupa. Ini jahe buat steam ikan nanti sore, jadi biar gampang nantinya. Terus ini nanti 1, 2, 3, 4, ini tak tumis jadi satu ya. Jadi satu piring ini nanti, tapi piring yang besar. Makanya tak iris sekarang, karena ini agak rempong kalau diiris dadakan, Besti. Kan ini bentuknya. Kalau mendadak kan, bisa biayaan nanti saya mengerjakannya. Hey! Akhirnya yang ditunggu teko juga, ya Allah, ya Allah. Akong ya tahu. Tangi xia wo song la jiao 500 jin ke akong chi lo. Oh, yo. Hai, mei tai jiao le la.
Ini buat makan malam nanti ya, Besti. Ada ayam. Rebung, ya Allah. Rebung, Besti. Ini yang tak masak kemarin. Terus ini kuahnya. Dan ini enggak tahu empuh isinya apa. Katanya sih ada ikan. Kayaknya ada talasnya juga. Terus ada beton ini. Terus ini embuh. Terus ini kok ada cecaknya juga. Ujuk-ujuk sudah malam. Sayurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bakso tahu. Ini ayam. Terus ini oseng tadi, apa, wortel sama jamur kuping sama kulit tahu dan seledri. Ini rebungnya tadi. Terus ini tumis jamur sama kacang. Kacang apa mbuh raruh. Terus ini ikan. Ikannya ditugel karena tidak sedeng. Harusnya sih kon utuh, tapi ya mau gimana lagi wong tidak sedeng. Terus ini sayur yang bawa menantunya Simbah. Dah itu aja, Besti. Ada lagi masih di dalam tengku. Sama satu lagi. Ada makan saya di dapur. Sudah bar, Besti, sudah bar. Sudah pada buyar semua lo. Buang sampah lagi, Besti. Sehari buang sampahnya 2 kali yo, khusus implekan. Adi, Xiao Jie. Yo. Oh, Xinyi. 新年快乐 好 今年比去年更漂亮 谢谢阿公